Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi barengan gua Vivit di channel gua tentunya dalam acara Ngobrol Musik. Kali ini gua gak sendirian, gua barengan sama salah satu YouTuber. Buat kalian yang suka nonton review-review HP, review-review gadget, pasti nggak asing sama temen gue yang satu ini. Ada Radit Gimbal. Okay. Apa kabar? Baik. Mantap. Nah, ngobrolin apa nih kita? Mau ngobrolin apa? Nah, sebelum kita ngobrolin, gue mau terima kasih dulu. Mau ngucapin thank you banget buat Kode Cafe Lab and Roastery, karena udah nyediain tempat yang cantik banget buat asik kita. Asik tempatnya. Buat kita ngobrol-ngobrol. Buat kalian yang lagi ada di Jogja dan seneng ngopi-ngopi cantik ya, yeah, boleh banget datang ke Kode Cafe Lab and Roastery. Searching aja di map, pasti ada. Nah, di episode kali ini gue mau ngobrolin tentang musik no copyright. Nah, kita mau ngobrolin musik no copyright. Nah, untuk pertama gue mau minta pendapatnya Gimbal dulu nih. Gue manggilnya Gimbal aja ya. Yeah. Seberapa penting sih backsound? Karena kan musik-musik no copyright yang kita cari di Google atau di YouTube tuh biasanya fungsinya kan untuk mempercantik konten kita gitu kan. Untuk membuat konten kita tuh punya fluktuasi rasa lah istilahnya gitu ya. Nah, menurut Gimbal nih seberapa penting sih? Musik ya, untuk background video ya. Sebenarnya kalau ini mungkin pendapatku ya, mungkin kalau kalian punya pendapat lain sih bebas, bisa didiskusikan. Boleh nanti. Komen di bawah, ya, kita diskusi. Jadi namanya juga audio visual, yang kita buat selama ini di YouTube adalah audio visual. Jadi kayaknya audio itu lebih penting daripada visualnya. Bahkan ada beberapa konten nih yang misalkan visualnya tuh cuma direkam pakai kamera HP, burik lagi. Tapi audionya jelas tuh kayak lebih enak buat dinikmati gitu loh. Makanya kalau di kontenku sendiri, kalau ngomongin audio itu kayaknya lebih tak pikirkan lagi. Ketika aku bikin konten tapi audionya udah jelek, itu udah pasti nggak akan aku upload. Tapi ketika bikin video audionya udah oke tapi visualnya kurang oke, itu tetap tak upload karena lebih enak mungkin ya untuk didengar buat para penontonku gitu. Soalnya aku sendiri ngalamin hal yang sama. Nah, kalau ngomongin backsoundnya tadi, menurutku ada andil alih di dalam video kita itu bisa dibilang sekitar 85%. Oh, gede juga ya. Menurutku ya ini ya. Karena mungkin tergantung kreatornya masing-masing ya. Kadang ada beberapa kreator yang nggak suka dikasih backsound tuh, supaya obrolannya lebih jelas, lebih clear. Kayak podcast kayak gini kan lebih enak nggak pakai backsound tuh. Tapi kalau aku mau podcast, mau konten apapun harus ada audionya biar nggak sepi. Soalnya cara ngomongku tuh nggak seasik kreator-kreator lain gitu. Aku juga sih. Aku juga sangat butuh backsound. 85% mas kalau menurutku. Nah, kalau di konten review HP sendiri ya, itu kan pasti menggunakan banyak backsound ya, terutama pas bagian kamu nggak ngomong kan. Biasanya kalau pas bagian kamu nge-review apa angle-angle HP-nya atau angle-angle gadget, cinematic gadget itu kan pasti butuh yang namanya backsound. Di mana sih kamu dapetin backsound yang no copyright itu di mana? Kalau aku sendiri, yang pertama dari situs atau ya bisa dibilang website yang namanya jadi kan aku tergabung dalam MCN. Buat yang nggak tahu MCN bisa dijelasin dulu mas? Ya mungkin MCN itu semacam kalau di musik kayak label yang ngebantu kita untuk mengamankan konten kita dari copyright itu tadi. Manajemen lah ya? Ya seperti manajemen, ya kok label sih? Ya sama ya, ya sama, intinya sama ya. Mengamankan konten kita dari copyright-copyright dan yang semacamnya, mereka bisa ngebantu. Yaitu tadi, dan memberikan free access ke audio-audio yang sebenarnya berbayar. Jadi dengan kita gabung ke MCN tapi gratis, Iya, nggak semua MCN ya, tapi ada beberapa MCN yang menyediakan itu gratis. Namanya Epidemic Sound, website Epidemic Sound. Itu kalau kita nggak bergabung dengan MCN, langganan per bulannya, kalau nggak salah ya ini, nanti mungkin bisa dicek sendiri di Epidemic Sound, sekitar 200 ribuan per nggak tahu per bulan atau per apa, karena kan kos-kosan ya. Kalau aku kan join MCN jadi itu bisa diakses dengan free. Okay. Dan lagunya bagus-bagus. Aku dengar beberapa di konten Agung Hapsa, di konten siapa, mereka pakai Epidemic Sound juga. Dan itu cukup apa namanya, cukup
membuat kontenmu jadi lebih berwarna nggak? Oh jelas, musik itu. Jelas banget. Soalnya musik tuh kayak bisa ngerubah mood nggak sih? Misalkan di kan aku beberapa bikin video tuh ada yang kalau lagi niat tuh terkonsep. Kayak misalkan aku pengen bikin video experience dengan HP ini selama aku pakai sebulan tuh terkonsep. Jadi kedekatanku dengan HP ini tuh pengen tak bangun. Nah di situ aku biasanya masukin musik-musik yang genrenya bisa dibilang melodi piano doang atau akustikan yang agak melo-melo gitulah. Jadi pas aku narasi ditambah backsound itu kayak lebih membangun moodnya aja sih. Jadi kedekatanku dengan HP itu tuh lebih terbangun gitu. Cuman ini aku dengar-dengar dari beberapa teman-teman konten kreator ada beberapa kasus yang mereka ambil musik no copyright ya, yeah. Musik gratisan itu dari YouTube kan, YouTube juga ada yeah, kan kalau kita sering. Tapi mereka tetap kena strike. Ya itu ngalamin. Kamu ngalamin juga? Pernah ngalamin. Nah, itu menurutmu kenapa? Itu menurutku, jadi ketik itu biasanya ini kan apa channel no copyright sound tuh NCS, benar nggak sih? Sama kayak gitulah pokoknya. No copyright sound NCS ya. Nah walaupun mereka menyediakan musik gratis nih, di deskripsinya juga udah dikasih tuh free untuk para kreator. Nah tapi kan suatu saat mereka tuh bisa merubah peraturan itu kayak nggak jadi copyright nih. Nggak jadi copyright nih. Tapi bohong kayak gitu ya. Ya untuk awal nih mungkin mereka oke lah kasih free aja, sebar ke beberapa kreator, mereka pakai. Suatu saat dia mau dijadikan copyright kan bisa tuh sewaktu-waktu. Bisa banget. Atau bahkan mungkin teman-teman asal nemu inilah satu channel yang di situ dituliskan no copyright, namanya orang asal. Kita kan taunya, oh di deskripsi udah no copyright nih, ternyata begitu dipakai copyright kan bisa juga. Dan itu aku pernah sempet kena yang kayak gitu. Aku pakai yang NCS, nggak tahu NCS-nya itu palsu atau enggak channelnya. Pas tak dengerin musiknya oke, cocok dengan konsepku, tak masukin kena copyright. Wah itu yang bahaya banget ya. Dan itu sudah dipakai di lebih dari 20 video. Wah, Anda mulai dari nol. Itu Anda mulai dari nol, kawan-kawan. Itu termasuk hal yang fatal sih, kalau menurutku mending main aman sih. Tapi kemarin kita sempat ikut semacam kayak workshop ya, yeah. Sama salah satu MCN. Ada salah satu pembicara tuh ngomong ke kita bahwa no copyright itu bukan berarti free no copyright atau free copyright itu bukan berarti free monetizing, ya kan? Oh iya, iya. Nah, itu ada satu gitu. Tuh. Jadi dia memang itu semacam ini nggak sih, semacam kayak ngejebak nggak sih itu? Kalau orang nggak baca detail kan itu sangat ngejebak banget. Wah ini free copyright nih. Ya memang free copyright, tapi tidak free monetizing. Jadi video Anda tidak bisa dimonetize habis itu. Itu yang bahayanya. Atau bisa dimonetize tapi adsense-nya ke mereka. Atau seperti itu. Itu trik mencari cuan itu sebenarnya. Ya, benar banget. Trik mencari cuan, wah yang kayak gitu-gitu bahaya banget buat teman-teman yang konten kreator baru ya. Mereka belum begitu paham tentang dunia peraudioan, tentang pentingnya copyright, pentingnya apa namanya, kita menjaga sound supaya tetap. Soalnya kalau misalnya kita bikin podcast gini nih, terus ada background lagu siapa gitu, nah, itu juga bisa kena loh teman-teman. Bisa kena itu. Jadi tetap kita tetap harus kayak detail banget ya sebenarnya kalau bikin konten. Tapi siapa ya yang ngomong ya? Aku lupa pernah nonton di mana gitu. Lagi ngevlog di kafe nih, ada musiknya. Terus, rame dong ngobrol-ngobrol. Katanya kalau kita ngobrol, si musik tuh gak akan kena copyright katanya. Tapi itu kan gak tahu kebenarannya gimana kan? Iya juga sih. Cuman kita nggak mau nyoba-nyoba juga sih. Iya, bahaya juga. Bahaya juga. Sudah bikin video 30 menit, setengah jam, ya kan? Atau bahkan satu jam, tiba-tiba copyright. Harus edit ulang kan, males banget. Atau tidak dapat apa-apa dari situ. Iya. Jadi buat teman-teman yang bikin konten dan butuh free copyright, kalau saranmu gimana? Ya mending main aman. Yang pertama YouTube library aja, kan udah banyak tuh sekarang musiknya update banget. Tapi biasanya ya banyak kreator yang nggak cocok pakai YouTube library itu karena musik-musiknya ya standar-standar aja. Yang kedua, kalau menurutku teman-teman mau sedikit mengeluarkan apa ya namanya? Effort untuk bisa dapetin musik yang sesuai keinginan teman-teman mungkin ya pakai Epidemic Sound. Nanti coba di searching aja di websitenya. Kalau setauku sih langganannya 200.000, tapi ketika kita udah langganan 200.000 nih, jadi gini, kita langganan 200.000 kan sebulan tuh. Kita download semua musiknya.
besok lagi kalau mau dipakai udah nggak akan kena copyright tuh. Dan besok kalau kita nggak mau langganan lagi, karena kita udah download, udah dapat lisensinya, ya aman. Oh, aman tetap ya. Jadi mungkin nih bisa aja teman-teman langganan sebulan 200 ribu nih, download aja yang banyak. Habis besok itu lagi mau dipakai terserah. Oh. Kalau iya. Soalnya waktu aku bergabung dengan Famous ID itu kan aku banyak banget pakai musik-musik dari Epidemic tuh. Terus ada satu momen aku keluar. Aku pikir kalau udah keluar kan aku udah gak punya lisensinya bakal dibagi dua tuh dengan si pemilik musik. Ternyata enggak, ternyata aku udah bebas make ketika awal aksesnya aku udah langganan. Jadi buat teman-teman kita berhati-hati karena banyak juga konten kreator yang memang nyari cuan, nyari uang tuh lewat triki-triki kayak gitu ya. Iya. Ibaratnya dia tulisnya free copyright, ternyata nggak free monetize. Jadi Anda bikin video, uangnya tetap masuk ke yang punya lagunya, meskipun itu free copyright ya. Iya. Kayak gitu teman. Atau kayak yang dialamin Mas Vivit tadi, kena copyright, uang monetize nggak dibagi dua, tiba-tiba video di take down. Atau audionya hilang. Atau audionya hilang. Atau audionya bahaya hilang juga. Jadi video Anda bisu, tidak ada suara di video Anda. Tidak ada suaranya. Tidak ada suara. Percuma kan? Cuma. Dan ngomong cuap-cuap setengah jam tidak ada suaranya. Percuma. Jadi itu tadi teman-teman, informasi yang sangat berguna banget nih, penting banget buat teman-teman yang mau memulai ya. Yeah. Memulai bikin karya di konten YouTube dengan menggunakan musik-musik free copyright. Nah, kalian bisa dapetin info-info yang penting banget dari Radit Gimbal tadi. Oke, teman-teman, segitu dulu ngobrol musik kali ini bersama Radit Gimbal. Semoga bermanfaat video ini dan sampai jumpa di ngobrol musik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.